Kepolisian menangkap sejumlah orang yang terindikasi membantu gerakan ISIS yang ada di tanah air terkait perannya mengirim dan membiayai simpatisan ISIS ke Suriah. Sementara pemerintah tengah menyiapkan perpu atau merevisi undang-undang terorisme. Densus 88 Mabes Polri menggerebek rumah Aprimul Henry di Komplek Perdana Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, 22 Maret lalu. Densus mendeteksi Aprimul sebagai koordinator perekrutan simpatisan dan pencari dana kelompok ISIS. Aprimul juga diduga aktif memberangkatkan 16 orang WNI yang hilang di Turki. Di hari yang sama, Densus 88 menggeledah rumah Amin Mude di perumahan Legenda Wisata Bogor. Amin Mude pun ditangkap karena diduga memfasilitasi dan mendanai sejumlah orang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Amin Mude pernah ditangkap akhir Desember 2014 karena menampung 16 WNI dari Makassar yang akan ke Suriah. Di Malang, Jawa Timur, tim Densus 88 menggeledah rumah Hilmi Muhammad Aludin. Hilmi sendiri sudah ditangkap polisi sebelumnya bersama koleganya Abdul Hakim Munabari. Rumah ini pernah dikontrak dan ditempati Panglima ISIS di Suriah asal Malang, Salim Al Bubarok Al Tamimi alias Abu Jandal. Belakangan, rumah ini ditempati anak buahnya, Hilmi Muhammad Aludin. Hilmi adalah koordinator dan fasilitator simpatisan ISIS ke Suriah. Sejak 2014, dia sudah memberangkatkan 18 orang ke Suriah. Masih di Malang, Densus menangkap Junaidi di rumah temannya. Junaidi diketahui sebagai santri dari Panglima ISIS dari Indonesia, Salim Mubarok At-Tamimi alias Abu Jandal. Junaidi bersama Abdul Hakim dan Hilmi Ahmad baru kembali dari Suriah awal 2015. Mereka diduga mendapat tugas untuk merekrut anggota baru ISIS dari Indonesia. Momo ISIS di tanah air serta merta merepotkan sejumlah lembaga terkait. Rambu untuk menangkal pengaruh ISIS jadi isu krusial. Dalam rangkaian itu kami akan mempersiapkan payung hukumnya, bekerjasama dengan Pak BNPT dan seluruh instansi terkait. Bahkan kami tadi berbicara dengan Pak Kepala BNPT. Sudah tiba saatnya kita untuk merevisi undang-undang teroris. Nanti dapat kita jadikan payung hukum, ya. Misalnya negara. Kalau di sana kan kalau mencabut paspor, kalau dia perang dengan menjadi tentara negara lain. ISIS kan belum negara. Ini menjadi perdebatan. Densus 88 anti teror juga menggeledah rumah Fakri di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Petugas menyita sejumlah buku panduan agama, laptop, serta beberapa lempeng VCD. Fakri juga ikut mengirim 16 orang Indonesia ke Turki untuk masuk ke Suriah. Di hari yang sama, Densus 88 menggeledah dua rumah di perumahan Geraha Melasti, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah hari Sabtu, polisi meringkus Koswara yang berperan merekrut calon anggota ISIS. Densus mengamankan sejumlah barang bukti antara lain senjata tajam, senjata api laras panjang dan pendek, serta uang dalam pecahan dolar senilai 50 juta rupiah. Seragam militer dan buku tentang jihad. Densus juga menyita dua paspor atas nama Koswara dan istrinya Pujiani. Dari kedua paspor ini, petugas menyimpulkan keduanya telah siap berangkat menuju Suriah. Kemarin hari Sabtu, jajaran dari Densus 88 anti teror Mabes Polri bersama-sama Polda Metro Jaya, yaitu dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan khusus melaksanakan operasi penangkapan yang mana ada 4 TKP. Yang pertama TKP di wilayah yaitu sekarang ini, yaitu di wilayah Tambun, Bekasi. Ada 2 yang kita amankan yaitu atas nama yaitu KS, inisialnya KS dan FG. Untuk FI sendiri ini residivis daripada teror, asalnya dia dari Bima, yang mana dia untuk pemeriksaan sementara merupakan yang mengirimkan yang kemarin, yaitu sejumlah 16 orang yang akan menuju ke Irak dan Suriah. Kelima tangkapan Densus 88 tersebut diperiksa intensif terkait perannya mengirim dan membiayai simpatisan ISIS ke Suriah. Penyelidikan ini sudah kita lakukan sudah cukup lama. Mereka juga dugaannya itu adalah ada yang terkait dengan perekrutan, ada yang terkait dengan pembiayaan, ada juga yang terkait dengan propaganda. Nah, ini yang harus kita ungkap sebetulnya sudah berapa banyak yang mereka rekrut, berapa banyak yang sudah berangkat ke sana. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga tentu kita harus lihat dari aspek hukumnya, apakah nanti ada pelanggaran pidana yang dilakukan. Nah, oleh karena itu selama 1 minggu ini masih kita punya waktu untuk melakukan penyelidikan terhadap mereka ini yang ditangkap.